Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam segala kebaikan buat kita semua. Amin. Siang hari ini, sebenarnya belum siang kali sih lor, masih jam 8:30 kali. Matahari karena terik, jadi kayak udah siang kali. Ini di teras loteng barak kandang lor. Nah ini aku mau sampaikan ke kawan-kawan yang udah pesan ini ya, bedok atau golok yang dari aku ini. Sebenarnya aku gak jual lur, karena buat aku ini bukan sekedar bedok, tapi ini bisa sedulur simpan untuk pusaka. Nah nanti di masing-masing bedok ini ada namanya, aku tulis ya sesuai permintaan sedulur. Jika pun ada yang kurang sesuai, ya karena aku ngelihat background kamu, nanti dikasih yang pusaka, kamu doyan kerja macam ini. Nah ini untuk Seno. Ya Seno, walaupun kau minta yang lain, tapi abang kasih ini. Karena abang tengok kau kan hobi kerja atau orang lapangan di ladang. Tapi ini bisa kau pakai untuk pusaka, no? Kau buat jadi pusaka ini bisa. Nanti kalau kau penasaran sama bilahnya, ah ini, no? Bilahnya. Enggak abang kasih apa-apa ini, cuman minyak biasa. Aromanya cukup wangi, no? Nah ini. Ini sebenarnya golok atau bedok pribadi abang, tapi abang udah pamit sama Kang Ujang, nggak apa-apa Kang, nanti kalau Kakang mau dibuatin lagi katanya. Ini abang jamin kuat, karena abang udah coba ini no, di ladang dusun. Dan jika kau simpan pun ini bisa untuk pusaka atau untuk latihanmu, jaga-jagamu lah. Kalau tajamnya itu tergantung kamu ya no. Mau kamu tajamin lagi, mau enggak, itu tergantung kamu. Dan sukanya abang di sini, ini filosofi hidup abang yang selalu abang sering bilang, ini air, pamor air. Nah di penghujung ini ada hambatan atau gangguan, tapi air tetap mengalir, no. Semoga jika itu menjadi rezeki, nah ini minyaknya masih ngalir, no. Ya jadi rezeki kebaikan atau hal-hal yang baik lah gitu ya, no ya. Nanti kalau udah sampai kabari abang ya, no. Bagusnya pun buat video pendek, bosnya ini udah sampai, jadi abang pun tenang gitu, no. Kalau tajam, sekedar ya, no. Ah, jadi maksudnya abang nggak asa tajam-tajam kali, no. Ya nanti kalau kurang tajam menurutmu, ya kau asah lagi aja. Ya kalau kekuatan, insya Allah abang jamin ini kuat. Mau kombatin kemana pun ini kuat dan pegangannya nyaman. Semoga bedok ini jadi manfaat untuk kau ya no. Bisa kau simpan, bisa kau pakai. Dan ingat, kalau kau kesini dibawa aja. Sekalian kita latihan bareng sama kerja bareng pakai bedok ini. Salam buat warga di sana no, dari abang. Segala kebaikan buat kamu ya Seno ya. Dan jangan males ngebunklah, yang utama latihan no. Nuhun, assalamualaikum ya no. Dan ini yang kedua, nasib itu cocoknya ini sip. Nah abang gak mau bilang ini golok palsu, karena ini asli, asli golok itu musib. Nah, ini abang ambil dari Bang Jun. Tapi Bang Jun orang itu jujur. Saat abang mau ambil ini, Bang Jun bilang, bang, itu replika. Tapi abang tetap senang. Insya Allah nanti rezekimu ada, abang kirim yang asli. Karena abang kalau bantu semuanya, abang belum sanggup. Ya sip, jadi kita kan harus terbuka. Jadi rezekimu masih segitu ya, nggak apa-apa abang punya ini. Nah sip nih, kalau sepintas gak ada beda kan sip.
sama kan? Hulu atau gagang ini Satria Banten. Yang kanan juga Satria Banten. Tapi yang apa maksud asli tadi? Kalau ini asli dari Ciomas. Dari pewaris ketujuh Godam Deno dan si Rebo. Itu yang kita hormati ya, Abah Kiduhari. Itu orang tua kita, sip. Jadi nah ini dari Abah itu, perantara Bang Jun. Ini yang apa maksud. Nah kalau ini juga dari Bang Jun, tapi bukan dari Ciomas. Abang selalu ambil sisi positifnya. Ya mungkin dia suka pembuatnya, siapapun itu. Nah ya sip. Jadi sama ya, sepintas kan sama. Malah lebih gede ini sip, sama yang kanan ini. Nah ya sip. Jadi ambil manfaatnya, baiknya aja sip. Mungkin dari niatanmu kelak besok kau bisa memiliki yang asli dari Kiduhari. Bukan abang mendukung barang palsu, enggak, abang justru anti dengan kepalsuan. Nah, karena di badan abang yang palsu cuma gigi sip. Insya Allah hati jangan sampai palsu ya sip. Tapi kita bukan menyimpan yang palsu, tapi kita apa namanya, tahap demi tahap. Dulu abang juga gitu, parang biasa yang abang pakai latihan. Gak nyangka Tuhan memberkati, akhirnya abang bisa punya yang golok-golok asli. Nah ini sip, intukmu bisa kau pakai untuk latihan juga, dan mungkin bisa kau pakai untuk kerja. Ini ya, ini bilanya abang kasih minyak juga, nomornya seperti ini. Nanti kalau kau lihat langsung di sana, ini lebih nampak lipatan-lipatan pamornya. Kalau di kamera dia enggak, hanya merah gini aja sih. Sekali lagi, kalau ukuran tajam itu tergantung kamu. Abang enggak sempat najamkannya setajam-tajamnya itu sih. Nah jadi tajamnya sekedarnya aja, karena sulangkar sekalipun kau tajami ya tetap dia akan tertutup karet lagi. Jadi kalau kau ini kurang tajam, tajami aja sendiri. Dan ini pernah abang pakai latihan, tapi belum pernah abang dokumentasikan ke video. Nah, cuman saran abang, kalau masih ragu, nanti ditumpuli aja sedikit. Setidaknya 3-4 jari dari pangkal ditumpuli aja. Jadi jangan sampai daerah pangkal mengenai jari-jarimu. Ya, sip ya. Ini untukmu, sip. Sekali lagi, ambil hikmah baiknya. Tidaknya kau ikut melestarikan budaya leluhur ya sip. Kalau bedanya ya banyak sip, dan di video ini abang gak mungkin jelasin satu persatu. Kalau ini kan pakai slot tanduk kerbau, kalau Ciomas asli dia gak langsung, dia dari kayu. Nah ini beda ukirannya. Jadi buat seduluran yang lain juga mungkin ini jadi ada manfaatnya, bisa membedakan yang asli dan yang replika atau imitasi. Ya ini sip. Nah sama kan, tanduk juga dia kan sip. Ini pun sama. Nah sepintas sama ya sip. Nah kalau yang Ciomas asli pamornya seperti ini sip. Nah sepintas sama kan sip. Tuh ya, mana, nah, ini tuh sama yang paling beda kali itu di aromanya sip. Kalau ini wangi sip. Oke ya, tutup nasib. Kenapa tadi aku ambil juga untuk perbandingan, tapi itu berpulang ke kau insya Allah dengan niatan baikmu. Kedepannya kau bisa menyimpan yang Ciomas asli. Jadi ini kau pakai untuk latihan atau untuk kerja. Kalau Ciomas aslinya kau buatlah untuk pusaka. Ini untuk nasib. Dijaga ya sip. Sip kesini bawa aja gak apa-apa.
Ini sekalian kita sama-sama belajar ya, Sip. Nanti Seno dan yang lainnya ambilnya di mana, San? Tempat Bang Raub, Bang. Di tempat Bang Raub. Ya, bukan tempat, tempat. Maklum ya, Lur, orang Batak bilangnya bukan E, tempat, bukan tempat. Makanya kalau CC ya, si kesap sambur sabi. Nah, itu joknya, bercanda-candanya, Lur. Nah, ini yang lebih istimewa ini. Maksudnya enggak kalah istimewa. Ini untuk paman. Kebalik enggak ini? Oh, kebalik gini. Ini untuk paman Bang Julham. Kalau Bang Julham sebaiknya pusaka aja, Bang. Ini pusaka istimewa, terkesan dia sederhana. Polos maksudnya. Ini parang Bugis, Bang. Bukan parang dekat ini, jauh ini Bugis. Jadi parang ini buat aku istimewa, Bang. Nah, cocoknya Abang untuk pusaka ya, Bang Julham ya. Sekalipun dia terkesan sederhana, ini aku dapat dari Deng Sakir. Dan ini belum pernah aku review. Langsung aku tengok semangat Bang Julham atau paman. Yaudah, ini aku kirim ke paman aja. Dijaga, paman, disimpan. Jangan lihat kesederhanaannya, tapi lihat isinya. Karena semua ini baju, dalamnya itu bilahnya. Ya, kita tengok ya, Bang Julham ya. Nah, ini Bang Julham bisa tengok. Ini pamornya lipat semua ini, Bang Julham. Ini kuminya. Kalau ini kurang bersih, nanti bersihkan aja, Bang. Aku biasanya bersihkan ini baru 2 kali. Aku pakai jeruk nipis, Bang Julham. Jadi kalau udah jeruk nipis, nanti dia mengering, itu bunga garam itu nampak itu, Bang. Bunga garam ya istilahnya, Bang Julham. Dan ini nggak tajam kali aku buat. Nanti kalau mau tajam lagi, Bang Julham asah aja lagi. Nih, nah, karena Bang Julham itu udah lebih umur dari aku, tapi semangatnya lebih muda ya kan, Bang Julham. Nih, nanti di rumah silakan perhatikan. Kalau ini putihnya tisu tadi kulap. Nah, ini tisu, nanti dibersihkan. Jangan diasah pakai batu asah, Bang Julham, pakai jeruk nipis aja. Sekalipun ini enggak setajam seperti yang lainnya, tapi jangan coba-coba ini ditimpaskan ke, karena ini pusaka. Jangan ya, Bang Julham, dijaga pusaka dari leluhur kita, sekalipun ini dari Bugis. Menurut aku ini cocok untuk Bang Julham, karena Bang Julham orangnya dingin, tapi cak mau. Nah, ini ya, Bang Julham. Jadi kalau ngomongin mahar yang orang abang kasih, sebenarnya ini aku buka sedikit. Sebenarnya ya kurang, tapi melengkapinya dari kekurangan mahar itu, semangat kamu, Bang, atau semangat kamu, Seno, atau siapa lagi, Nasib dan Bang Julham. Jadi ya udah, aku maklumi dan aku yakin semua menjadi kebaikan, karena kamu bukan tergolong orang-orang yang kikir. Dan aku yakin kamu orang-orang baik. Tapi pesanku cuma satu itu, dijaga, dirawat ya, Bang ya. Jadikan aja nih simpanan pusaka, nanti kalau mau untuk umbat-umbatan ada lagi nanti. Ya, Bang ya, nanti sampai rumah Abang perhatiin aja. Kalau Abang ragu, tunjukkan sama orang tua Abang. Orang tua Abang kan suka dengan keris atau benda-benda ya begituan, klasik gitu ya, Bang. Nah, tunjukkan biar orang tua Abang bisa lihat pamornya ini, pamor apa, dan terbuat dari berapa jenis baja ya. Terus setidaknya kita hidupkan lagi budaya leluhur. Udah ya, Bang Julham, ini ya, semoga berkah di tangan Abang, dan rawat ya, Bang ya. Oh, istimewanya lagi nih, Bang Julham, ini dibuat Deng Sakir di saat malam takbiran ya, Bang ya. Usianya udah cukup lama, tapi membuat bilahnya ini di saat malam takbiran. Jadi itu istimewanya parang Bugis ini, Bang. Jangan dibuat main-main,
ini parang yang ber ya begitu kira-kira. Oke ya Bang Julham, ini tuh abang, tolong dijaga, dirawat. Jadi kita udah mulai cabutan suku, dicabut dari berbagai macam suku yang ada di Nusantara. Abang, ku hadiahin lah barang Bugis yang sangat istimewa. Jangan lihat luarnya, jangan dilihat luarnya, tapi lihat isinya. Kesederhanaan menampilkan ketawadukan. Gitu ya kan Bang Julham? Mantap. Semangat. Oke, yang keempat. Nah, ini untuk ketua PPM di mana? Bangkalan Gereja. Masuk Kak Mulasan. Benny di mana itu? Jadi ini untuk Benny. Ini ya Ben, kemarin abang udah minta maaf sama Bang Putu ya, atau Bli ya, saudara kita yang dari Nusa Tenggara Barat, Mataram. Abang itu udah senang ini dan abang ikhlas. Ternyata abang buka WA, udah kau pesan rupanya. Jadi abang udah minta maaf. Nanti abang carikan lagi abang itu yang sepadan. Ini untuk Benny, untuk kau Ben. Ya, nanti diambil juga Pak Raup ya Ben. Biar kalian juga terus saling, ya saling nyatu. Badan dan jiwa, pikiran dan hati. Ini untukmu. Nah, ini bilahnya Ben. Tuh. Ini juga dari Bang Jun. Kalau ini enggak umum, enggak banyak kalau seperti ini Ben. Karena dia ada 3 tindik kuningannya. Dan bentuk bilahnya candung atau ujung turun. Bisa kau pakai untuk latihan, tapi sebaiknya kau simpan aja Ben. Kan ini golok jarang-jarang ada Ben. Ya Ben, ini tadi semalam baru dibersihkan sama Isan, dibantu sama Isan. Jadi kalau ada rezeki ya kau bantu juga lah Isan. Jawab lah San. Iya Om Ben, bantu juga Om Ben. Ya, entah kokornya biar dia bisa menghidup. Iya Bang, sigaretnya. Sigaret. Butuh dong arti sigaret. Nah itu. Jadi ini ya Ben, tajamnya sekedarnya juga semua, gak ada yang tajam kali Ben. Ya. Nah ya kan San. Iya Bang. Jadi kalau nanti kau Ben ada rezeki, kau bantu juga si San. Karena dia yang sering bantu ngerawatin, ngelapin. Kalau tumpul dia yang ngasah, golok-golok abang. Karena gak sembarang semua abang kasih Ben. Ya Ben, dijaga, dirawat Ben. Kali lagi abang gak nengok mandang mahar dari kamu, tapi abang lihat keseriusan kamu dalam mencintai budaya leluhur. Kalau bicara jujur ya sayang abang lepas ini Ben, karena gak barang umum. Ya, dijaga ya Ben. Nah, oke, nanti semuanya dikirim Isan ke mana? Isan, sini kok kepala mu nongol aja di sini samping. Iya Bang. Bang Ben. Tengok muka keluar. Bang Ben, Bang Seno, Bang Nasib, Bang Julham, ongkirnya kirim lah Bang, dikirim goloknya Bang. Kau minta Bang Julham aja, dia yang paling sepuh itu. Iya. Bang Julham, ongkirnya kirim lah Bang, biar dikirim. Di muka mana Bang? Oh. Biar dikirim goloknya Bang. Ngambilnya di tempat Bang Rau Bang. Udah ya, lu nanti di packing sama si Isan. Jadi berat, sebenarnya aku ngelepas ini, tapi kamu itu saudaraku. Jadi untuk apa aku berat-beratin? Tahu suatu saat kita ketemu lagi dan sering ketemu. Tujuan yang sama, niatan baik yang sama. Satu prinsip ya. Indonesia, Nusantara harus bersatu dan bersama. Oke ya, segitu dulu ya. Nanti ini di packing sama Isan. Ditunggu, dirawat, dijaga. Tetap semangat. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.